Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam jumpa dan jumpa lagi. Sangat senang berjumpa dengan saudara-saudara di dalam firman Tuhan. Firman yang menguatkan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Saudara-saudara, kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan. Suka, duka, semua kita jalani di dalam Tuhan. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita, marilah kita dengarkan. Inilah firman Tuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus menjadikan kita semakin mengenal Bapa yang adalah penguasa langit dan bumi. Bahkan penguasa seluruh hidup kita secara mutlak. Ayat renungan hari ini adalah salah satu pokok dalam doa tersebut yang berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus meminta kita untuk memohon berkat kepada Bapa, bukan untuk satu minggu, bukan untuk satu bulan, atau untuk satu tahun, melainkan hanya pada hari ini. Itu berarti saudaraku, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, dengan pokok doa ini Tuhan Yesus hendak mengajarkan supaya kita tidak khawatir akan kebutuhan kita hari ini. Apalagi menjadi cemas apa yang akan kita butuhkan pada hari esok. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam suratnya kepada jemaat Filipi, pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-6. Saudara yang terkasih, Tuhan adalah sumber berkat, sumber segala-galanya bagi kita. Karena itu, jika hari ini Tuhan menyediakan berkat, pasti besok juga Dia akan kembali menyediakannya untuk kita. Jika hari ini Tuhan memampukan kita untuk menghadapi tantangan, esok juga Dia pasti berikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang kita hadapi atau tantangan-tantangan yang baru pun itu. Pasti Tuhan juga akan memampukan kita. Tidak perlu hari ini mencemaskan kesusahan yang mungkin terjadi hari esok. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, seperti yang dikatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 34b. Jika Tuhan sudah membuka pintu berkat bagi kita, tak seorang pun dapat untuk menutupnya. Inilah yang pertama. Dan kemudian yang kedua, kita diminta supaya selalu bersyukur. Rasa syukur itu akan membuat kita memiliki rasa cukup. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang mengajarkan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8. Saudara yang terkasih,
Ketika Yesus berkata secukupnya, Tuhan tahu benar bahwa kadangkala kita juga memerlukan keperluan dan keinginan-keinginan kita yang lainnya. Tetapi dengan kata secukupnya, kita mau diajak untuk selalu mencukupkan diri dengan apa yang ada. Karena kita percaya Tuhan pasti mencukupkannya yang kita perlukan. Tetapi bukan dengan apa yang kita inginkan. Ini perlu kita renungkan. Tuhan tahu dan akan memberikan dan mencukupkan apa yang kita perlukan. Bukan yang kita inginkan. Karena itu saudara yang terkasih, mari terima berkat Tuhan di dalam doanya dengan rasa mengucap syukur kepadanya. Semoga Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita dalam aktivitas kita di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu Bapa di surga, kasih setia-Mu yang kami rasakan selalu melawat dan menyertai kami. Hingga pada hari ini kami mengucap syukur, Tuhan masih beri kesempatan dengan napas kehidupan, dengan kekuatan yang baru, untuk melakukan aktivitas kami satu hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan mendahului semua apa yang kami rencanakan, sehingga boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami bersyukur Tuhan, buat berkat Tuhan yang kami terima di dalam kehidupan kami dan kondisi kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.